Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di set video kali ini saya membuat video tentang Foxy Eye Tutorial yang lagi ngetrend sekarang. Jadi sebelum kita lanjut ke depannya tutorial, saya belum minta kamu like, komentar, subscribe, dan share ke kamu sosial media semua. Oke, let's go to tutorial. Hal pertama yang saya lakukan yaitu saya pakai concealer dari Maybelline yang nomor 10 Fit Me. Nah, concealer ini kamu blend secara merata. Ini base untuk kamu pakai eyeshadow. Jadi biar kamu punya warna eyeshadow itu dia masuk, kamu harus pakai concealer, dan biar lebih masuk lagi kamu pakai eyeshadow warna putih. Nah, ini saya pakai eyeshadow warna coklat, the orange, masuk orange lah itu warna. Terus ini saya blend sampai punya warna tuh menyeluruh, dan saya mix dengan hijau yang soft. Terus ini saya pakai selotip biar agak rapi di ujung dan berbentuk wing. Kita lepas selotipnya. Pakai eyeliner pensil karena saya rasa kalau pakai eyeliner pensil itu lebih gampang untuk membentuk corner bagian ujungnya, beda berbentuk runcing di depan. Ini masuk ke seperti biasa seperti foundation favorite gue itu Makeover and Purbashari yang natural di blend. Then terus pakai bedak alas bedak padat pada terserah kalian. Ini sebagai edge rewind dari Maybelline Black Cyber Gold. Ini sebagai momo yang kalau baking kayak buat adonan kue adonan kue di kampung wajah sendiri. Loose powder di blend biar terbentuk. Dan ini sebagai highlighter, saya paling senang pakai highlighter tuh di tulang pipi nih biar kelihatan sapunya tulang pipi tuh kayak tajam, kayak menonjol. Dan ini saya tidak pakai fake eyelashes, ini cuma pakai mascara. Setting spray biar makeupnya tahan lama. Sebagai lipstick super stay matte ini dari Maybelline. Warna kayak ungu, kayak bumbuan, dan dia punya hasil makeup Foxy Eye.
kalau pakai kontak lens lebih bagus sih. Bisa, belum bisa. Nah, ini dia hasilnya. Foxy Eye. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sebelum saya akhiri video ini, sebelum minta kamu punya like, komentar, subscribe, dan share ke sosial media. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu jadi orang pertama yang selalu lihat saya punya video terbaru. Thank you.